Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit. Gimana kabarnya dan kembali lagi di Lutfi Aka Video. Di kesempatan pagi hari ini teman-teman, saya sudah berada di Pasar Hewan Pon Ambarawa, Kabupaten Semarang. Di hari ini tanggal 23 Desember 2020, tepatnya hari Rabu Pon. Ini masih dari Pasar Hewan Pon Ambarawa, Kabupaten Semarang. Di sebelah sana ada Mas Udin Jenggot. Kita coba mendekat ke tempat beliau. Halo Mas Udin. Topinya gambar TikTok. Bawa berapa ekor nih? 8 ekor. Sudah ada yang laku atau belum? Baru ditawar. Penawaran yang mana? Ya paling ujung, ditawar harga berapa? 9.600.000. Kalau yang paling besar ini berapa? 16.500. Termasuk jos, kaki-kaki juga mantap. Bisa teman-teman amati bagian depan maupun yang belakang. Memang kalau bodinya belum terlalu berisi, tapi pondasinya kayaknya kokoh loh ini Mas Udin. Batok tengkurup. Bisa diamati yang depan, kemudian yang belakang juga jos. Dari bagian pantat seperti ini, kakinya juga lurus, lehernya belum berisi. 16 juta berapa tadi? 500. 16.500. Kemudian sampingnya berapa Mas Udin? 15.500. Sapi simental juga. Warnanya agak kuning. Kaki-kaki besar, hampir sama dengan yang tadi. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 ini 15 juta. Ini kalau menurut Mas Udin yang paling bagus yang mana ini? Ini enggak ada yang istimewa. Enggak ada yang istimewa. Kita bergeser ke sapi nomor 4. Ada sapi limosin masuknya teman-teman. Yang ini harga berapa? 14.500. Perkiraan umur berapa maksudnya kalau yang seperti ini? Ini perkiraan umur sekitar 5 bulan. Sekitar 5 bulan. Sekitar 5 bulan. Teman-teman bisa menganal juga. Kemudian untuk 4 ekor yang di bagian sebelah sini. Ini 14 juta. 14 juta. Kaki juga lumayan besar. Teman-teman bisa melihat. Kemudian sampingnya lagi 12.500. Sampingnya dua ekor ini harganya sama. Dan yang paling ujung berapa? Yang itu di tahun 96 itu saya minta 10 juta lebih. Harganya 10 juta lebih. Kemudian baru ditawar 96. Sapi simental maksudnya. Memang yang paling muda, paling kecil, secara postur juga paling kecil dibandingkan dengan sapi-sapi lain di tempatnya Mas Udin. Nanti saya tempel nomor Mas Udin di video ini. Apabila ada teman-teman yang tertarik, 1, 2, 3, 4, 6 ekor, 8 ekor. Mantap teman-teman. Kita coba lihat dari bagian depan. Tapi memang kalau pelihara petet butuh perawatan ya ekstra. Karena kalau petet biasanya memerlukan pakan hijauan yang lumayan banyak dibandingkan dengan sapi bakalan. Kemudian untuk konsentrat juga biasanya ada khusus untuk petetan. Jadi berbeda untuk konsentrat sapi penggemukan dan sapi pedetan. Biasanya lebih mahal konsentrat sapi pedetan karena dia memerlukan serat yang lebih halus dibandingkan dengan sapi bakalan yang sudah umur di atas 1 tahun. Seperti itu.
Demikian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.